Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Asep Darmawan. Kali ini Mang Ano akan mengobati ya, atau apa ya artinya, sejenak mau rehat dulu karena anak daripada Mang Ano akan menjalani operasi kecil di leher, yaitu kelenjar. Nanti kita tanya langsung sama Mang Anonya di mana atau kenapa awalnya yang dirasakan oleh anaknya Mang Ano tersebut, dan mohon doanya. Dan mohon doanya ya para agar ya, biar tidak tumbuh kembali lah setelah dioperasi kecil. Nanti kita simak videonya Mang Ano mengoperasi, bukannya mengoperasi ya, mengantar iya. Mengantar mau dioperasi. Nah ini udah yang ditandain itu. Iya, udah ditandain sama dokter. Sama ini. Dokternya. Ini di rumah sakit mana ini, Mang Ano? Itu daerah itu Munjul ya. Iya, privasi ini ya. Pokoknya di salah satu rumah sakit ya. Nah, ini sudah masuk ruangan ini belum? Iya, ini. Oh, kamar operasi udah masuk ruangan. Udah standby di dalam. Nah, itu ibunya tuh. Nah, itu Mang Ano tuh baru masuk. Yang menunggu istrinya. Nah, ini dia. Nah, ini si istrinya si Jalu nih. Si Jalu nih. Ini sebelum ya, sebelum dioperasi ditandai dulu. Ini pertamanya gejalanya gimana? Panas apa apa? Ya, ada sedikit itu apa? Mengeluh gitu. Mengeluh sakit. Pas tanyain ke dokter harus segera diangkat ini. Ya langsung biar tidak membesar. Ya langsung ditindak lanjuti. Berarti maksudnya operasi kecil. Iya. Dan semoga operasi kecil ini berjalan lancar. Berjalan ya. Lancar, tidak kambuh gitu, tumbuh kembali. Oh iya, tidak si, berkembang lagi. Iya, benjolan itu di leher. Nah, ini pasien yang terdahulu nih ya. Oh, yang pertama. Yang pertama. Udah selesai. Iya, udah selesai. Ini mau dipindah ke ruangan ini, ruangan inap, rawat inap. Mungkin nanti juga ini juga dirawat ya. Inap dulu ya, beberapa hari. Ini udah ini perempuan ini. Yang lain ini. Pasien lain lebih sama ini. Iya. Ada kelenjar di teteknya ini. Bahaya kalau nggak diangkat. Iya. Di ruang operasi. Kita tanya-tanya dulu tuh. Sedang di telepon. Chan. Mungkin nanti Chan. Agak di bius saya. Iya, di bius total. Total. Sekarang lagi ngantri. Lalu anak kecil mau bayi di bius total. Oke. Iya, oke. Iya. Yuk. Berarti ini lagi menunggu giliran? Iya, menunggu ini persiapan nih. Persiapan. Soalnya kan ruangan habis. Biasanya kalau orang tua tuh puasa dulu. Maklum ya, masuk ke ruangan nggak boleh di videokan. Jadi ini setelah operasi. Setelah diangkat. Iya, setelah diangkat pada lehernya ini. Lihat masih kondisi tidak sadar ini. Nah, ini penyakitnya nih. Nah, ini dia. Jenis penyakitnya nih. Penyakitnya yang berarti ini mau dibawa ke Bandung nih. Hasil informasi selanjutnya uji lab nanti di informasinya 1 minggu. Nah, udah siuman. Ya, udah siuman nih. Udah beres di operasinya, alhamdulillah.
penyakitnya hilang sudah, jangan ada lagi. Nah, makanya hati-hati, jangan sembarangan. Mungkin akan terasa nyerinya kalau iya, udah baalnya ini hilang. Iya, nggak boleh masuk. Jadi sekarang main apa? Basket sama bola. Kamu juga waktu dulu karena main basket sama bola. Bola apa lagi sih om? Saya juga pernah main basket. Ya oke, okay, sapa-sapa. Masih para ya doanya nanya para apa? Subscriber. Nah, mudah-mudahan tidak menjalar lagi, tidak tumbuh lagi ya, minta doanya. Dan pada kawan-kawan. Dan insya Allah setelah ini Mano akan kembali ya, beraktivitas kembali ya, dalam kekreatifan ya. Ya. Mungkin buat saat ini rehat ya, dulu ya, sebentar. Pokoknya mah intinya mah di bulan Ramadan mudah-mudahan tambah berkah, doanya dikabulkan dan segala yang diniatkan terkabul. Udah yang lain apa-apa. Dan minta doanya buat kesehatan kembali anak kami ya. Buat anak emang anak. Oke. Oke. Sapa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan tekan tombol loncengnya untuk makanya berlangganan ya, video kreatif yang lainnya ya, nanti ke depan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.